Bila telah menyantap berbagai makanan berat di hari Lebaran, Anda perlu mencicipi hidangan penutup khas Selangin yang sudah terkenal, yaitu tape ketan. Bila telah menyantap berbagai makanan berat di hari Lebaran, Anda perlu mencicipi hidangan penutup khas Selangit yang sudah terkenal, yaitu tape ketan. Di Desa Tabar Mani, Kecamatan Selangit, kuliner ini dikenal sebagai kue untuk makanan Lebaran. Bentuknya yang unik karena bentuk segitiga lonjong yang dibungkus dengan daun pisang yang mampu menarik perhatian masyarakat untuk terus mencobanya. Tape ketan ini sangat cocok dijadikan sebagai hidangan penutup atau pencuci mulut setelahnya menyantap hidangan berat di momentum Lebaran. Tapi ini memiliki cita rasa yang sangat manis dan memiliki tekstur yang lembut serta mengandung air. Itu makanan khas. Makanan khas. Khas dari mana? Desa Tabar Mani. Desa Mani. Jalan Selain. Agi. 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 Oh. Beras? Beras padi erang. Beras merah. Ya, beras merah. Daun pisang. Daun-daun pisang. Lebaran? Nah, bikin. Bikin. Oh. Cuman rasa? Manis, asam asam. Asam asam. Untuk dapat membuat tape sebanyak satu panci, bahan dasar yang diperlu disiapkan lebih dahulu adalah beras ketan hitam dan ragi. Adi Arianza, PAL TV.